Perjalanan kali ini membawa saya ke wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Daerah ini merupakan sebuah kabupaten yang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Sumbawa Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa. Pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan tahun 2003. Setelah mendarat di Bandara Internasional Lombok, untuk mencapai wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, kita harus menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 2 jam menuju Pelabuhan Kayangan. Di Pelabuhan Kayangan, kendaraan dapat menyeberang menuju Pulau Sumbawa dengan menggunakan kapal feri yang beroperasi selama 24 jam. Perjalanan dari Pelabuhan Kayangan menuju Pulau Sumbawa ditempuh selama 1-2 jam tergantung cuaca. Selama perjalanan, saya disuguhi pemandangan indah. Gunung Rinjani di kejauhan nampak gagah meskipun puncaknya diselimuti kabut. Tentunya tidak ada habisnya untuk dapat kita bicarakan ya pemirsa. Nah, kali ini saya sedang menuju ke Kabupaten Sumbawa Barat. Tepatnya tadi saya bersama tim Mandalawangi telah mendarat di Lombok. Dan pemirsa bisa lihat sendiri, di belakang saya ada pemandangan Gunung Rinjani. Wah, sayang sekali mungkin tidak bisa terlihat lebih jelas ya karena sedang berkabut. Nah, oke pemirsa, ngomong-ngomong tentang Kabupaten Sumbawa Barat, nanti kita bakal mengeksplor apa saja yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat tentunya. Dan untuk informasi pemirsa juga, untuk dapat kita mencapai ke Kabupaten Sumbawa Barat, kita harus menggunakan kapal feri dengan tentunya membeli tiket seharga Rp18.000 untuk perorangan. Tapi apabila pemirsa membawa kendaraan seperti mobil pribadi, itu satu mobil beserta penumpangnya seharga tiketnya Rp413.000. Kalau misalkan pakai motor itu harganya Rp40.000 dan pemirsa bisa lihat sendiri juga ya. Di sini sudah ada truk-truk juga, tentunya truk-truk ini juga membawa barang-barang yang nantinya akan dikirim ke Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, kalau truk-truk itu sendiri itu harga tiketnya 1,5 sampai 2 juta rupiah. Wah. Dan tentunya juga ada keseruan di kapal feri ini selain kita berbaur dengan para penumpang lainnya, juga menambah kenalan-kenalan baru baik dari orang di sini sendiri. Seperti tadi kita naik kapal feri ini dari Pelabuhan Kayangan. Tadi kita seru-seruan bareng ya. Bisa pemirsa nanti lihat sendiri ya, ada dangdutan, pokoknya seru-seruan bareng, hiburan-hiburan para pengamen dan juga para penjual asongan. Nah, pokoknya nanti kita bakalan lihat nih pemirsa. Penasaran kan gimana nih keindahan di Kabupaten Sumbawa Barat?